Eh, Iqbal, kau buat apa dekat sini? Aku datang ni pun nak beritahu kau yang Khairul residen. Dia dah tinggalkan kita. Kau jangan main-main dengan benda-benda macam ni. Kau serius lah. Aku nak main-main apa, man? Tadi masa dia residen, aku sendiri ada masa tu. Sekarang ambulans dah bawa jenazah dia pergi SKL. Aku tak boleh terima tu benda-benda macam ni. Aku tadi baru je mimpi buruk pasal accident. Sekarang kau datang kau cakap Khairul dah jadi macam ni. Dah, sekarang dia dekat mana sekarang, Bal? Dah, jom kita pergi SKL lah. Dekat SKL lah, jom. Eh, Bal, betul lah Khairul ada dalam ni? Ya, meh, Khairul dekat dalam. Sekarang dia tengah dikapankan. Kita just tunggu je lah dia punya jenazah keluar. Meh, tolong meh. Eh, Bal, aku dengar tu suara dia, Bal. Aku rasa dia tak mati lagi, Bal. Kau kena muasabah dia. Tak, masalahnya aku dengar suara dia, Bal. Meh, kau nak tak nak kau kena terima hakikat pula yang dia dah tak ada. So sekarang ni, sementara dia dah tunggu jenazah dah siap, so kita kisahkan kubur dia dulu. Lepas nanti, jenazah sampai, kita tinggal tutup bumi kan dia. Okey? Kau kena terima semua benda dia dah rajak di dalam sini. Takkan kau nak patah balik masa? So, jom. Tolong, meh. Meh, tolong. Jangan tinggalkan aku. Kau okey dah, Azmir? Tadi kan tidur sekejap je terkejut je. Tak ada apa. Just mimpi buruk lah. Mana Iqbal, bang? Azmir, kita baru lepas balik ke weekend Iqbal dengan Khairul ni. Aksiden sama-sama. Dua-dua meninggal serentak. Kita baru balik kebumikan dua-dua orang. Aku rasa mungkin kau tak dapat nak terima kawan baik kau sejak kecil dulu dah tinggalkan kau. Ajal tu memang macam tu. Orang kita sayang, orang kita rapat, tiba-tiba akan tinggalkan kita. Tapi kenangan kita bersama diorang sentiasa ada dalam hati kita. Rasa mungkin sebab tu kau nampak macam Iqbal sentiasa ada dengan kau. Aku harap kau tabahkan diri kau lah. Baik, bang. Saya terima kau nak dan kadang Allah SWT. Baik. Alhamdulillah lah macam tu. Sekarang dah nak masuk waktu maghrib. Kau pergi ambil semayang. Kita semayang maghrib sama-sama. Lepas kita baca yasin untuk kawan-kawan kita semua.